kalian mau nyoba yang HK urus emang suaranya. Allahuakbar. Oh. Ya Allahuakbar. Ya Rabbi ya Rasul. Masih. Kocak. Lu yang kocak. Kenapa di kiri sih masih? Masih apa nih? At least ngomong, teriak-teriak doang. Tetap tenang, tarik nafas. Tarik nafas, keluarin dari mulut. Ah, tetap tarik nafas, ha. Ah. Ah, Mas siapa, Mas? Saya Kali. Allah. Mas. Oh, lu bentar dah ambil dulu motornya. Di gua enggak nabrak lagi. Lain kali pakai jalur kanan, Mas. Bahaya. Saya tidak suka pakai jalur kanan, Mas. Iya, masalahnya di aku sih aku enggak kenapa-napa. Ngeliat sepian kok berserak. Oh, kaget kali tadi ya. Sepertinya karena bangunan di sebelah sana, Mas. Oh, gitu. Enggak, ini karena pikiran kita berat ini. Aku aman banget ini, sumpah. Malah saya dipukulin 200 orang. Kurang lebih lah, Mas, ini kumannya banyak ini, polusi pun lumayan sesek ini ya. Ah, mana ini mememes jang snap nomor yang ada di jang snap nggak ada. Prengki, halo Pak Preng, halo Pak Preng, Pak temanku, Pak, kakinya patah belah tiga, Pak, ini Pak di sensor, tolong Pak ambil sinyal sensor, Pak. Ya Pak, koordinat berapa ya? Oke, oke. Dekat Pak, aman. Depan rumah sakit SS. Depan rumah sakit SS, Pak. Mobil Ferrari merah patokannya, Pak. Ini Pak, belah tiga, Pak. Oh iya ya, oke, oke, Pak, oke. Aku dimarahin. Matiin, matiin. Ntar daripada saya ikutan juga katanya. Tanganku diinjak, Pak. Duh. Ini bahaya nih, beda ini. Oh, ini nih. Oke. Pakai. Pak, kawanku kakinya belah tiga, Pak. Ah. Ya Allah. Ini Pak kan otak lagi pusing banget ini. Gak fokus berkendara ini. Jadi injek kaki saya, Pak. Ya Allah, maaf. Aduh, wah, ini malah bikin makin parah. Kalau boleh tahu kejadiannya kenapa? Kejadiannya aku berkendara dari arah sini, dari sana ke sini, jalur kanan. Nah, aku melihat ini weng. Aku sih enggak apa-apa, kayaknya nyerempet ini gue nih kayaknya ya. Rempet belakang kayaknya oleng, jatuh dia. Bemper. Ya, sepertinya. Ini apa? Spoiler, Pak. Oh, stangnya kayaknya nyangkut spoiler. Ini siapa yang pakai jubah putih, Pak? Dadap. Wah, apa kawan? Kawan gue, Bang, lihat Allah. Siapa yang pakai baju putih itu lagi? Pergi. Jenggotan enggak? Lah, jenggotan enggak. Gimana Pak, kakinya belah tiga enggak, Pak, dia, Pak? Kaget. Kalau emang harus operasi 5, Pak. Ya, 5. Udah kayak pisang, Pak. Jadi di sini kondisinya yang salah, masnya menggunakan motor ini. Nah, nanti tanya aja langsung, Pak, kalau udah sadar. Ini kayak udah pingsan nih, Pak. Nahan sakit ini. Ya terlepas dari siapa yang salah sih, aku bersedia bertanggung jawab juga, Pak, kalau aku disalahin. Ya, kita coba cek dulu kronologi awal. Mobil baru kapan tuh? Iya, Pak. Aku lagi nyari keramaian niatnya. Malah keramaian nih yang nyamperin ya. Iya. Itu tadi ada keramaian di sebelah sana, Mas. Wih, di mana? Itu sebelah sana itu. Sebelah sana? Yang ada belakang ini nih. Gudang. Kan ada hotel rusak ini. Oh, motel. Motel. Ah, motel rusak itu. Ah. Nah, sebelah situ dikit, depan situ. Salah muter aku berarti. Tadi muternya di tengah, muter ke sana, balik lagi. Kok sepi kataku ya? Sebelah sana ada. Oke, oke. Ataukah di situ Yellow Jack? Oh, Yellow Jack ada. Ada keramaian. Sik. Siapa tahu kan lewat-lewat ada yang beli apa? Siapa tahu lewat-lewat di sandra ya kan. Iya, kalau itu sih. Ya. Pak. Kenapa saya diawati, Pak? Tadi saya sudah bertemu dengan bidadari. Iya. Halo. Iya. Berapa? Ini berapa? Mana? Ini berapa?
Tapi itu kebalik, ini. Pak. Halo. Pak. Mana? Kiri, kiri. Mas, kiri, mas kebalik. Bapak. Nah, ini berapa? Nih. 0. Bener. Enggak ada sehat, Pak, nih. 3, Pak. Mantap. Aku yang sakit itu. Apa ya ini? 0, Pak. Ini bulat. Maaf nih, nah. Urusannya mata sama kaki ini apa ya? Kok boleh tahu? Ya kan dia terbentur, Pak. Siapa tahu kan? Pak, kalau orang baru sadar itu harus dicek dulu, Pak, penglihatannya, matanya. Tuh, Pak, dengerin, Pak. Harusnya sih, kalau memang nggak bisa, ini kan terang nih, senter nggak kelihatan. Jadi saya bisanya cuma begini. Bapak bisa lihat nggak ini lubangnya ada berapa? Gitu. Oh, nggak terima, open, Pak, langsung. Lihat langsung. Lubangnya ada 5, pusing. Satu. Langsung, langsung. Ya. Jadi gimana, Pak? Menarik, ilmu ya, ilmu baru, terima kasih. Baru, Bapak mau belajar sama saya? Nanti saya ke rumah sakit ya, belajar di sana. Boleh. Nanti Bapak saya tunjukin video untuk bongkar jantung, Bapak mau? Gak usah terlalu jauh, gak usah terlalu jauh sampai sana. Yang real kan? Nah, gimana kalau... real. Jangan. Kalau operasi kepala mau gak, Pak? Gak usah. Gitu kan? Gak usah, Pak. Eh, otak. Gak usah, Pak. Padahal makasih, seru makasih. Itu, Pak. Lagi gergaji kepala, Pak. Kita bisa berangkat ke kejadian ini dulu gak nih? Oh, iya. Pak Prank, udahlah. Kawanku ntar nih jadi cabang 5 beneran. Iya. Ya. Karena ini saya juga di daerah Sandy Shore itu 17.000, Pak. Bapak tadi luka di kaki. Berapa, Pak? Itu sudah saya obati. 17.000. Oh, karena saya ambilnya 17.000 bensinnya. Mahal, Pak, aturnya itu 150.000. Kenapa Bapak pakai heli? Atau tadi bisa lebih murah, Pak. Aduh, Bapak. Enggak, Pak, itu masalah kendaraan pingsan. Yang pingsan kan enggak milih, Pak, itu, Pak. Iya. Di VIP kan Bapak tadi nelpon saya. Lah, Bapak kan udah OTW. Wah, ini kayaknya udah, dia ya, kasih diskon deh. Lain kali banget ini kayak sakit, Pak, ya. Jangan dipanggil VIP mahal. Udah, oh iya, Pak. Murah itu, Pak. Tenang aja, itu diskon saya, enggak apa-apa. Berapa, Kak? Berapa itu dia? Kalau bisa 17.000. Oh, ya, normal banget. Langsung dibawa ke kuburan enggak boleh ya? Allah. Ya Allah. Ana belajar yang bener, Ana. Iya. Biasa, Pak, maklum, Pak, ada trainer yang baru. Enggak, maksudnya kuburan apa nih, Pak? Boleh klarifikasi enggak? Ya, tadi dia nanya, Pak, ini langsung di tempat atau dibawa ke rumah sakit? Di tempat mau diapain? Dikubur. Siapa mati, Pak? Dong, Pak. Enggak ada, Pak, itu tadi salah. Enggak ada. Kirain ada mati. Aman. Ya, aman, jadi begitu, Pak. Aman. Oke. Okay. Aman. Motor saya enggak bisa disembuhin kan? Ke bengkel. Motor itu. Bisa, Pak. Nanti kalau dikasih ke saya bisa. Sorry. Aman, saya bolu-bolu. Terima kasih saya aja motornya saya, Pak. Nanti bisa sembuh, Pak. Ini yang hebat motormu kok enggak kenapa-napa ya, Mas, ya? Beda, Pak. Itu besi. Benar ya. Sama kayak mobilku soalnya. Di aku soalnya enggak kenapa-napa tadi. Oh, ini mobil yang besi kita. Di saya sebenarnya itu tidak nabrak, Pak, ya. Aku tidak nabrak juga makanya masalahnya, tapi kau tepar oleng. Kayaknya itu ada something di jalanan ini, Pak, kayaknya. Ini, Pak, kayaknya jimatnya rumah sakit ini butuh pasien. Puskesmas. Iya, puskesmas. Oh, puskesmasnya kayak sepi, enggak ada orang, tuh kayak serem, Pak. Enggak ada, Pak. Itu ada kantong mayat satu masih ada isinya. Oh, mungkin itu, Pak. Mungkin itu. Minta teman. Cuman yang aku bingung ya, puskesmas kan di sana ya untuk mapnya. Tapi aslinya di sini kayak mana ya? Eh, kurang paham sih, Pak. Dicek aja itu. Oh iya juga. Ya kan? Saya enggak tahu petugas ininya geografisnya gimana. Kah, itu juga kanpol masih bermasalah, Mas. Apa tuh, Pak, masalahnya? Itu masang outdoor AC di dalam. Wah, enak. Ada, Mas, ada pendingin gak bohong, Mas. Masa kalau masuk itu dari pinggir yang lurusan sel itu ada outdoor AC di dalam pinggir. Mungkin itu ruangan khusus ininya, outernya. Ya kan? Outdoornya. Itu memang ruangan buat, khusus pengap gitu. Buat nyix, nah. Buat menaruh tahanan mungkin, Pak. Oh iya, biar jerak. Biar enggak menghirup udara segar kayaknya. Ya. Kasihan. Nah, jadi kok boleh tahu kronologi awalnya gimana ini? Persis, Pak. Tanya itu ya. Persis. Saya dari sana tadi mau ke sana. Jangan disuntik ya. Karena saya kelamaan di negara saya itu jalan tuh di kiri, Pak. Lebih tepatnya di sini, Pak, nih. Ah, di sini lebih tepatnya.
di sini ini lebih nah, ini darah aku masih berserak di sini Pak. Ya Allah. Sini. Aku jalur sini. Set. Ada dia aku minggir dikit set gitu. Enggak kena sebenarnya. Cuman lihat spion berserak Pak. Iya, kayaknya berserak. Kayaknya kena spionku dari itu Pak. Astaga. Sapet. Sapet kayaknya Pak. Nyangkut kena ini spoiler juga kayaknya tuh. 86 Yes. Bang Cok, Mas Kale, Pak Prengki, saya mohon. Oke, oke. Okay. Terima kasih Pak Dan, Pak Pet. Thank you, Pak Pet. Pak Dan. Di garis merah kan? Tadi, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Oh, ngalangin Pak, Pak, ngalangin Pak. Waduh. Hebat banget. Udah, Mas Prengki makasih banyak ya. Wah, hampir ya. Aku kira cabang 3 tadi kakinya. Ya, gampang tinggal potong satu. Wah. Apa ini bunut-bunut depan mataku nih? Wah. Oh, balik lagi, Bu. Mau minjem nih, balik. Taruhan. Coba nih. Nih, kita lihat nih ya. 5 4 Ada, tapi kebetulan saya kayaknya berisik ini. Motor ini boleh apa? Yang mana ini? Wah, ini sih. BMW merah-merah gitu ya. R 1 juta berapa sih ini? 1000 RR. Oh, 1000 RR. Bentar, cek dulu website. Inline. 4 silinder. Emang kau bisa apa pakai boleh? Motor pertanyaannya? Bisa. Ah. Males kau jarang ke kota. Uang merah enggak jadi. Bisa. Kukira mau ribut. Enggak jadi. Aku rindu kawanku lo. Ada kayaknya saudara jauhmu itu. Kasihan dia miskin, Pak. Cuma punya NMAX. Nah, itu dia kalau kawanmu nemenin aku sih bisa itu. Ah, coba motor ini doang sih. Long giliran gitu. Berak darah lu ya. Giliran gini langsung lu nelpon saudara. Ini ya, merah-merah ini ya. Cocok. Ah, aku kasih kawan gua lah kalau itu males aku kalau kau. Cocok. Tadi kan mau di apa? Mau saya cek nih, sakit ini motor nih, Pak. Boleh saya bawa dulu enggak? Jangan. Kan ya, Bapak. Kau pakai helikopter ya? Kayak mana ya? Oh, Oi. Bisa nanti saya parkirin aja di puskesmas. Bisa. Saya naik apa? Ya, naik apa? Woi, Rengki. Loh, kita beda arah tadi. Aku kemana, dia kemana? Makanya ada tabrakan. Kalau searah enggak mungkin. Itu dia. Atau kita berdua naik heli Bapak. Nah, kita berdua naik heli Bapak, Bapak bawain mobilku sama motornya. Kenapa? Bisa enggak? Ya. Gimana? Ya bisa BPKB STNK dulu, Pak. Ah. Loh, malah motor dia Mas Kale. Nah, anda kira saya punya? Anda kira tadi saya tidak getar ada polantas tadi? Kita punya STNK ternyata? Saya. Astaga. Bahkan SIM pun enggak punya muka-mukanya. ATM aja saya tadi baru buang. Ini zaman sekarang orang punya mugi itu bodong semua. Iya. Bodong semua ya. Catat ya bodong semua ya kalau yang ngomong ya. Mampus ya. Bodong semua. Moge begini. Langsung. Apalagi yang berkamera apa? Kau ngomong kan yang berkamera kan? Wah, kacau banget. Aku ada kamera nih. Kacau. Prank ya ini ya ngomong ya. Tenang. Guys, ini Pranky guys yang ngomong guys. Pranky guys. Halo guys, ini Pranky bilang semua motor gede moge-moge yang punya itu bodong guys katanya guys. Aku viralin ya apalagi khususnya yang ada kamera-kamera ya katanya bodong semua. Langsung aja guys Prengki ya, langsung guys. Ini pakai warna merah sih. Aku pun merah, jangan dah. Ini yang dokter perawat ini ya. Ini ya yang ini ya, yang ini nih. Ini habis ini saya udah naik jabatan lagi nih yang kerja di rumah sakit ini ya. Ini ya. Kok bisa gitu sih? Kok cepet banget sih? Kecepatannya? Ya kan, kamu sogok ya? Saya itu kalau belajar cepet Pak, roda cepet berputar. Saya udah jadi direktur, turun lagi jadi perawat, jadi training kan. Ini recovery pangkat dia, nggak pernah kerja, nggak pernah kerja. Ini membalas ini. Ya. Udah, aku mau gawe dulu. Duluan. Saya mau open dulu Pak. Pak salah Pak. Bapak bawa mobil. Ferrari aku ya. Oh,
balik lagi. Halo Mas Kinan, ada yang bisa saya banting? Saya lagi ngetes mobil, mau nge-gym juga, kenapa? Bisa ke Paleto nggak? Saya sangat membutuhkan perbantuan orang-orang yang berkompeten. Iya. Bisa. Sekalian nanti aku mau benerin mobil paling. Ini urgen, ini urgen parah ini. Urgen ini? Iya. Butuh cepat atau butuh cepat atau butuh ini? Cepet banget. Harus bawa apa? Gak usah, bawa badan aja. Bawa badan aja. Siapin mental. Doa makan. Doa makan. Lebih tepat. Doa makan. Oke. Habis nge-gym lah nanti aku. Oh iya wes Mas, ya wes. Ya, 1 menit. Oh, 1 menit ya. Oke. Iya. Oke, Mas. Oh, ini dia guys ya, panggilan kita ya. Halo. Woi, kau itu di Paleto 31 tuh, hati-hati. Oh, iya ya, aku dipanggilnya ke Paleto lagi nih. Ah. Kak Saela namanya gawean ya kan. Ya udah wis lah ya. Baru aja dibilang Allah duluan udah nabrak tuh kayak itu. Bukan udah nabrak jatuh. Ini aku. Entar ya Mas ya. Bapak sudah di kendaraan enggak boleh pakai. Yes. Main HP, Pak. Ya Pak udah tamatin, menepi Pak. Dulu Pak, menepi dulu Pak. Ini ada apa, Pak? Aku mau ngituin bensinku dulu, ini bocor terus, Pak. Iya, menepi dulu Pak, enggak apa-apa. Entar Pak, entar Pak, entar. Allah, hampir keseret. Oh. Kenapa Mas sih? Ya ini kan Bapak baca sendiri kan di berita baca, kota. Baca. Nah Bapak ada KTP nggak? Ada. No. Oh. Nah, tama-tama. Oh tuh. Oh. Ah, Pak. Oh, Komandan. Pak, coba tuh. Maaf, Pak. Kami sedang kita izin dulu. Ya. Karena itu kami, saya mau izin ya Pak untuk. Nah itu mengecek. Orangnya. Ah ya. Silakan Pak. Izin untuk melihat KTP-nya Pak sebelumnya Pak. Data kasih tadi. Oh, udah aman dia ada nih. KTP. Oh udah ya. Oh ini ya, Pak. Baik Pak. Ahmad. Ya Pak. Mohon maaf. Ya siap Pak. Kacong. Geleda itu mobilnya kacong. Ah, siap. Izin Pak Douglas untuk Yes. Okay. Ya Pak. Di belakang maupun di goblok. Apa ini? Clear Pak. Jadi, kayak mana ini? Bapara, coba dihitungin berapa aman, jadi Pak. Gini, untuk silakan Pak Tol. Karena kondisinya Paleto siaga 1, warga dilarang memasuki area Paleto. Lah, terus mekaniknya di mana? Untuk bengkel dipindah ke bengkel kota. Oh, bengkel kota. Bengkel kota, Bang Dok. Gitu. Oh, iya. Mungkin Mas Don bisa tanyakan kelengkapan kendaraan dari kalau STNK yang ini jangan ditanya. Oh, STNK ada kok nih. Kasih tahu Bang Dok ke komandanku. Ada ini. Silakan Pak, tunjukkan STNK dan SIM panjenengan. Bentar aku lupa di mana ya. Ah, ini ya, berkas. Ah. Kau baca sendiri. Ini STNK ya. Dealer, Pak. Ultimate ini, Pak ya, ultimate. Iya, Pak. Ah, kalau gitu bisa tunjukkan SIM Pak Douglas. Oh, loh, ini jadi rahasia apa sih ini? Ah, nih. Jadi mono. Asim A sampai tanggal 26 bulan 5 Januari 1 Januari Februari Maret April Mei. Oh masih ada. Terima kasih Pak Douglas. Mungkin ya. Karena Pak Douglas sudah clear, tidak ada barang-barang ilegal yang dibawa dan kelengkapan berkendara sudah ada. Oh. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Douglas. Lah kok kebablas orang itu. Nah aku juga pengen kayak gitu Pak. Jangan Pak Douglas. Aku gitu, pengen ke Paleto doang. Kenapa sih? Ada apa sih maksudnya? Kan siaga 1 kan masih siaga ya kan? Iya Pak. Takutnya terjadi hal-hal tidak diinginkan. Takutnya Pak Douglas itu kena juga. Iya nanti kena juga kan. Takutnya kena juga salah sasaran polisi. Semua warga itu yang di Paleto itu di mengungsi ke kota dulu. Karena kan statusnya udah darurat. Jadi kalau Bang Douglas tetap polisi itu nanti terjadi hal yang tidak diinginkan nanti disalahpaham. Mending salah paham berarti. Gimana sih? Iya, saya harap Bang Douglas balik ke kota gitu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan nanti Bang Douglas kena juga. Nanti polisi bisa salah paham. Emang ini salah takutnya kena juga gitu. Ini ditutup berarti tol kiri tol kanan gitu ya Mas ya? Apa gimana? Dua-dua ya, tol kiri tol kanan.
di berita kota kan udah diterbitkan. Saya cek. Iya, itu kayaknya pas aku di depan situ lah. Kayaknya baru di depan situ kayaknya. Nah, benar. Ya, dengan info ini menyatakan daerah Paleto siaga 1. Kalau udah siaga 1 itu warga-warga itu mengungsi ke arah kota, Bang. Karena ada udah SOP. Iya. Karena ada apa tuh? Karena ada kasus tindakan-tindakan yang dilarang, kasus kayak ada warga membakar kampung dan gitu semacam. Yo, Pak, aku balik lagi nih ya. Oh iya, Pak. Balik lagi. Kesel nih gara-gara kayak gini, terbalik aku nih. Salah lagi kan setirnya. Terima kasih balik aku nih. Karena sudah kooperatif, silakan kembali ke kota. Oke, oke, Pak, oke, Pak. Oke, Pak, oke, Pak. Hati-hati, Pak Toklas. Ed, bercanda. Mohon maaf nih, aku ini kena reinforce ini sama polisi. Iya, itu polisi udah mau grebek ke rumahku. Aku mau minta tolong buat bantuin apa biar polisinya tuh nggak sini. Nah, aku udah apa ya, udah ngituin waktu lama tadi. Yang tol kiri itu udah barikadenya udah lepas sekarang. Yaudah, kau bisa ke 1070 nggak? Gak bisa, aku disuruh putar balik. Dia ada mobil beton itu loh. Lewat tengah, lewat tengah, lewat ini Step City, turun di mana tuh namanya, kayu. Nah, yang kayu itu kayaknya dia geser tadi. Aku sambil lihat-lihat ini kan jalur. Udah nggak bisa kesini ya? Gak bisa, aku harus ganti mobil kalau mau. Aku ini sambil ganti mobil. Udah urgent parah nih, Mas Dok. Tolong. Kau mau ngungsi apa mau melawan polisi nih pertanyaanku? Ya aku enggak mau lah rumahku digerebek, Mas Dok. Apa sih? Aku ganti mobil aja, Mas. Aku ngoffroad, Mas. Ya udah, tunggu ya. Kalau bisa cepet, Mas Dok. Polisi ini udah rumah-rumah depan-depan ayam tuh udah digerebekin semua sama mereka. Tinggal rumah kita di belakangnya belum. Oh. Aku now ada polisi udah datang ya. Udah, Mas Dok. Doakan aku selamat. Allah. Kau lari ke kota Allah. Lari ke kota, Mas, kalau enggak bisa lari ke kota, tak backup nanti insyaallah. Tapi sendiri ya doang. Allah. Rumah, Mas. Oh, ini rumah ya. Oh. Oke, oke, Mas. Enggak bisa. Oke. Mas. Masih memungkinkan enggak aku ke sana, Mas? Bisa. Langsung ras rumahmu aja aku ya. Iya, langsung ras ke rumah. Oke. Bisa guys, ternyata guys. Ayo kita federal. Masih bisa guys. Kita siap turu. Hashtag siap turu guys. Let's go. Lo tau kan polisi tadi ya? Udah pakai apa? Ah, siap turu kita. Kita jangan ngomong guys ya. Kita langsung aja ke TKP. Palakin apa yang bisa kalian tawarkan. Kalau pakai beceng sih, makasih gua. Minimal AK sih. Mini. Minimal mini lah. Soalnya percuma mereka sayang-sayangin research. Allah. Banyak ya propertinya. Allah, ampun. Tolong. Abang. Kok banyak tembakan, aku takut. Tolong. Tolong. Aku enggak bawa apa-apa, tolong. Udah bawa apa-apa. Aku dipanggil enggak bawa apa-apa ini. Tolong. Gak, tolong. Mas, ini apa, Mas? Kok war-war. Kok tong berapa? 244. Sumpah aku enggak bawa badan tok, kata Mas Kinan. Katanya. Si ini nih, Mas Dok. Itu tuh udah aku kasih Kak, sabar aku kasih purnya. Oke. Kalian radio berapa? Aku kasih, Man. Radionya 7.1. 07.1. 07. Kantong berapa, Mas Dok? Kok 7.10 sih bisanya? Iya, 07.1. Kok enggak bisa aku 07.1? 7.1 aja. Oh. Kanan rame. Ini aku ada AK satu lagi, siapa mau pakai AK? Oh, ini ada. Suara. Aku taruh di perang kita, guys. Allah. Woi, untuk Aduh ya Allah, bentar belum siap. Jangan bilang insiden pakai rompi kulit lagi nih, guys. Allah.
Oke, merapat Pak. Menghadap ke saya dulu. Ini udah menghadap ke Bapak? Belakangnya saya maksudnya. Mau membelakangi Bapak maksudnya? Saya ngecek tas bawa Bapak ya. Boleh Pak, boleh. Nangis. Kenal kok Pak. Kan tadi suruh muter balik sampean. Ya aku muter balik lagi Pak, kawanku minta tolong. Belum ngapa-ngapain. Anggota yang aku gembongnya apa? Aku otaknya. Hukuman mati. Langsung. Langsung Pak. Hukum mati aku. Teman kamu kenapa teman? Disekam jendela. Kenapa aku balik-balik kamu sudah tertidur? Aku teman. Cuman baru masang rompi, nggak bisa gerak, ditembakin, ditotok aku. Aku pengen nangis ini.